Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Panji Kri Sugiharto. Saya dari Teknik Elektro Universitas Pamulang. Nah, kali ini saya akan menjalankan tugas forum diskusi 9 yaitu tentang list ya. Jadi di sini saya ada sebuah grup ya, nama yaitu grup yang saya labelin misalnya nama yaitu di sini di dalamnya ada nama Andi, Fajar, Erwin dan Nindi. Terus ada di grup kedua yaitu nama 2, Harry, Doni, dan Jaki. Terus ada grup angka juga, angkanya ini ya, 5, 10, 4, 2, 7, 8, 1, dan 4. Gitu. Nah, ketika saya print, misalnya saya print nama. Nah, yang tercetak adalah yang grup di dalam grup nama ini ya, nama ini. Nah, kalau saya misalnya saya print nama 2, yaitu masuk ke grup sini nama 2. Nah, Harry, Doni dan Zaki ini yang ini yang grup nama 2 ya. Kalau kita masukkan teman-teman itu adalah bagian maksudnya di dalam teman itu ada grup nama ini dan nama 2 gitu. Jadi kalau kita nge-print misalnya teman itu di dalamnya ada kedua grup yaitu grup nama dan grup nama 2 gitu. Nah, jadi akan tercetak grup nama ini dan grup nama 2 gitu. Contohnya gini deh, saya ganti aja deh grup 1 dan grup 2 ya, biarin grup 2. Terus grup semua grup gitu. Nah, untuk memperjelas ya, jadi kalau saya print semua grup, nah itu masuknya yaitu grup 1 dan grup 2 semua grup. Nah, semua grup, oh ini belum diganti ya, grup 1 grup 2 Nah, ini akan tercetak di kedua grup ya, grup 1 dan grup 2. Gitu. Nah, terus kita akan menjalankan nih, yaitu ininya ya, bagian-bagiannya nih. Kalau misalnya kita append, kita lihat dulu ya ininya. Append adalah menambahkan elemen. Contohnya kita akan ke ini nih. Kita append dulu. Contohnya kita akan append. Contohnya kita akan menambahkan nama misalnya Panji di dalam grup 1. Append di dalam grup 1 gak bisa. Berarti oh, di list akhir. Bentar. Nah, jadi contohnya ini ya, bentar nih saya ganti dulu. Nah, kalau saya jalankan ini ya nih, append, apa sih sebelumnya append ya kan. Nah, saya menambahkan Panji yaitu di
Di grup 1. Nah, di grup 1 itu akan menambahkan nama Panji di grup 1 gitu. Jadi kalau kita gabungkan nih semua grup, nah itu akan ada nama saya atau nama Panji ya, nama Panji. Padahal kan di grup 1 nih nggak ada. Nah, karena setelah saya jalankan ini, append ini, itu menambahkan nama nama Panji. Itu nama Panji di sini. Gitu. Terus kita menghapus ya, kita clear. Kita clear, coba kita clear. Menghapus semua clear. Coba kita hapus nih. Kita hapus. Grup satu kita hapus misalnya. Kita jalankan dulu. Nah, grup satu kita perintahnya nih, grup satu kita clear, yaitu ini kan masih ngeprint nih grup satu nih, ini masih ngeprint. Nah, ya kan ini masih ngeprint, ini print yang pertama. Nah, print yang kedua itu semua grup itu cuman ada grup 2 bagian ini. Kan kita harusnya ngeprintnya semua grup. Nah, karena kenapa nggak ketulis, karena kita di sini udah menghapus bagian dari grup 1. Jadi yang tercetak tuh cuman grup 2-nya saja. Gitu. Lalu ada count menghitung, terus ada kita insert. Insert nih ya, kita coba insert. Kita mau ke insert, insert dulu. Nah, ini sama kayak append ya, menambahkan ini yang baru ya. Misalnya Budi bener ya. Ini sama kayak menambahkan ya, sama kayak menambahkan yang tadi, cuman ini bedanya ini kita bisa meletakkan Budi ini di mana. Nah, kita meletakkan Budi ini di bagian kolom kedua. Jadi kolom kedua dari grup 1, yaitu abis setelah Andi, Fajar, baru Budi. Kita nempatin Budi di situ. Tuh, nih adanya Budi di sini. Nah, kalau tadi kita pakai append, append itu dia menambahkan di akhir. Misalnya kalau kita masukkan di grup 1, ya berarti kita menambahkan Budi ini di akhiran sini setelah Deni. Itu. Terus ada remove ya, remove. Kita remove dulu. Misalnya kita remove, grup 1, grup 2 dah, grup 2, grup 1 nya dulu. Grup 2 kita akan menghapus si Doni ya, karena Doni udah bukan bagian grup 2 lagi misalnya gitu. Kita hapus. Nah, grup 1 tetap tercetak ya, karena ini kita ngeprintnya dua kali, print grup 1, terus grup 2 kita coba kita print. Nah, di sini yang hilang itu si Doni. Nah, si Doni itu kan grup 2 nih, grup 2 ini ya, grup 2. Karena hilang, karena kenapa hilang, karena kita udah meremove Doni gitu. Kita udah meremove Doni gitu. Lalu ada ini ya, ada sort. Kita sort, sort ini sih fungsinya untuk menjajarkan ya, untuk menjajarkan dia lebih ke angka. Misalnya kan kali ini kan kita nama, sekarang angka. Misalnya angka, kita sort, sort angka.